kasih bagi teman-teman yang mau top up game yang pastinya legal, aman, dan terpercaya. Langsung saja menuju ke www.sunskygamingshop.com. Di situ tersedia banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di Play Store, yang pastinya ada FIFA Mobile. Caranya sangat mudah, teman-teman langsung saja kalian klik misal FIFA Mobile, langsung saja kalian pilih metode login misal Facebook, terus pilih nominal top up misal 12k FIFA Point. Di situ langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank BRI. Di situ sudah tertera harganya yaitu 550.000. Terus kalian masukkan nomor WA teman-teman, terus langsung saja beli sekarang. Sangat mudah ya. Atau teman-teman langsung saja lewat WA, itu juga satu langsung saja kalian WA ke nomor ini. Nah, itu langsung satu atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram, yaitu ke @sunskygamingshop. Di situ sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top up game-game mobile. Jadi oke, langsung saja kalian top up ke Sunskygamingshop. Langsung saja kita menuju ke video cuy. Oke, cus. Oke, halo saudara-saudara, berjumpa di channel Por Korotonyo. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini kita akan bermain game FIFA 22 Mobile Global versi lagi cuy ya. Untuk konten kali ini di sini kita akan mereview kiper dari TOTT cuy, satu-satunya kiper ya yang sudah saya dapat kemarin cuy, yaitu seorang Emiliano Martinez. Oke, di sini kita akan transfer dulu latihannya si Pope cuy. Aduh, pakai ini cuy, pakai FIFA Point ya. Aduh, enggak apa-apa lah cuy. Oke, Emiliano Martinez. Oke, mantap. Oke, di sini langsung aja kita akan masukkan di skuad kita cuy, Emiliano Martinez ya. Five star dong cuy. Griezmann aja. Tolonglah Griezmann dibuff jadi five star gitu cuy. Pasti ngeri ya. Oke, ini dia cuy, Emiliano Martinez. Waduh. Best offernya 108, ditingkatin dari latihan level 30 jadi 113. Ditambah lagi dari SP nomor 1 level 18 jadi 131. Anjir, ngeri banget cuy. Oke, untuk defense-nya itu 177, pemposisian 167, handling 162, refleks 188, kick-nya 166, physical 156. Oke, wajir. Ini dia cuy, Emiliano Martinez ya. Untuk terkaman GK-nya 145/32, refleks 156/32, terus tendangannya 143/23, reaksi 151/32. Umpan jauh 111/23 cuy, Emiliano Martinez. Tingginya 185 cuy, mantep ya. Punya trait kepemimpinan, pelempar jauh. Oke, pemain solid juga cuy, mantep ya. Oke, daripada penasaran langsung aja kita review ke division rival head to head aja cuy. Oke, cus. Oke bro, di sini kita sudah bertemu lawannya, nicknya Daddy T. Oke, semoga Emiliano Martinez tidak mengecek. Anjir, sinyalnya kuning ya cuy. Oke, kita tes Emiliano Martinez, akan diuji seorang Harry Kane, terus ada si Mbappe, TOTT ya cuy. Wah, anjir, kok pada hoki dapat Mbappe sih cuy. Emang saya kayaknya hokinya di market ya, astaga. Itu Rudiger, terus si Ferdinand ngejar Mbappe susah banget cuy. Ini dia Mbappe TOTT. Kok kan sih, aduh. Aduh, hampir di Zinedine Zidane aja, hampir bang. Oke ya, ya kita crossing ke Walker dulu. Walker Mitrovic, oh, Mitrovic siapa cuy, Mitrovic anjir. Tes, nice Grizzly. Nyangkut dengkule cuy, astaga. Nice, ayo ke Farah, anjir ke Farah cuy. Kylian Glitz Mbappe. Us, anjir jidat diberikan, ngeri ya sendulanya cuy. Corner kick dong. Ah, ini kemungkinan besar saya kemasukan dari sini cuy. Oh, udah aman. Nice. Pasti cuy. Pasti dari sini sering kemasukan ya saya. Pada bingung ini ya parah ya. Emi ya pak, dikasih kayak gitu ya nggak bisa apa-apa coy.
Oke, ke Varadzila. Oke, umpan ke Jordi Alba di sana. Jordi Alba. Seset. Pus, anjir, gak masuk, cuy. Oke, let's go. Ayo, gantian, cuy. Ring, anjir, gak kelas, taga. Kulit, kulit. Ayo, sendul, 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 sendul. Alah. Karena kok anjir hilang semua pemainnya, cuy. Aduh, oke, nice. Gulit, let's go. Root gulit. Ke Farad, kita kasih ke Farad Cili ya. Ser, nice. Oke, wush, mantap. Dia malah bablas ke sana kemana sih? Ke Farad Cili. Saya ingin buru-buru pakai Mbappe, Messi. Soalnya kalau pemain-pemain cibis kayak gini kayak apa ya, kurang konsisten gameplaynya juga, kadang bagus kadang kurang ya. Oke, nice, nice. Oke, oke, ke Farad, nice. Tapi saya akan kangen sih, cuy. Saya kan lama ini pakai cibisnya, lumayan lama, cuy. Oke, let's go. Umpan ke Grizzy, Antonio Grizzy. Aduh. Oke, ke Farad Cili, let's go ke Farad Cili. Lah. Astaga, itu tadi kenapa? Oke. Bam, anjir. Kena siapa? Kena Ronaldo. Oke, let's go. Ayo Rio. Bus, nice. Rio Pedinan, nice. Oh ya, Kai Walker kayaknya harus saya ganti jadi itu cuy. Jadi penembak, penembak yang dari corner itu cuy, tukang cornernya ya, soalnya bahaya cuy, kena counter attack, wah walkernya hilang ya. Nah ini juga pakai cipis, harus ada pemain pengganti ya, soalnya stamina nya kurang sih. Oke, dia masukin Pogba, kita masukin si Rapinya sama Usman, Usman siapa cuy, Sadio Mane ya. Oke, Jordi Alba. Nice, Mane tenaga baru coy. Oke, Grizzy. Ayo Grizzy, ambil Grizzy. Alah. Oke, Cancelo. Kylian Mbappe. Nice, Rio Ferdinand. Alah, Grizzy. Nice, nice, Jordi Alba. Dan ke Anthony Griezmann. Set-set. Oke, kalem, agak delay coy. Oke, root gulit, kita coba crossing ke Cristiano Ronaldo. Milankovic Savic. Waduh. Tendangan yang agak kurang dari Oke, kita kasih itu ke yang kecil itu, cuy. Boom, anjir. Set. Aduh, penalti ya. Oke, kanan kiri, kanan keras, cuy. Ayo Ronaldo. Bam, mantap. Oke, kita ganti, cuy. Kita ganti ya. Akan di sinyunya cuy, Bang Fiskul. Oke, okay, nice. Ini mau review Emi-nya, mah Emi-nya jarang keserang gimana cuy? Kalau reviewnya di manager mode kayaknya saya yang enggak begitu senang cuy, enggak begitu suka. Oh, nice. Bus. Aduh, enggak itu cuy, enggak masuk ya. Tes. Wah. Aduh. Dah, anjir. Ini Emi-nya kenapa ya, cuy? Emi-nya kenapa ya? Risih Pogba ya. Oke, gaskan Nunez, kulit. Dan ke Jordi Alba. Kalem. Jadi ada belum on position, cuy. Tambah ke Grizzy dulu. Oke, Jordi Alba. Oke, masih Jordi Alba. Darwin Nunez. Aduh, padahal itu udah pas banget, cuy. Aduh. Kirian Mbappe bahaya, cuy. Anjir. Pogba, coy. Nice. Alah, pakai merah segala sinyalnya, cuy. Oke, Sadio Mane.
Nice Rudiger. Oke, nice, nice, Walker. Oke, rapinya. Yes. Mantap ya. Oke, Amy mainnya buruk sih. Di babak pertama mainnya kurang ya. Kurang penyelamatan, cuy. Soalnya tadi dari bola-bola yang susah sekali memang ditepis, cuy, kayak fix goal itu ya. Goal, posisinya fix goal terus, cuy. Pogba tadi juga fix goal, terus siapa tadi yang awal tadi siapa, cuy? Si Ken ya. Bocah gede orang Indo, cuy. Tapi kok nge-lag ya sinyalnya ya? Sinyalnya kok merah, cuy. Oke, next pertandingan yang kedua, coy. Oke, melawan Sompon. Cup-nya hampir sama, cuy. Untuk overall-nya juga hampir sama ya. Dia yang di tengah saya agak kurang sih, kenapa ya? Mungkin pakai kulit ya dia, cuy. Masih pakai kulit kayak saya, cuy. Dia kan pakai kulit juga dia, cuy. Savic, aduh. 4-2-3-1 ini formasi yang menakutkan, cuy. Susah sekali dijebol, tetapi kalau counter attack itu bahaya banget, cuy. Serangan counter attack itu memang susah ya di counter ya. Oke, Morata, Morientes, Koulibaly, Jordi Alba masih bermain di belakang, cuy. Kayak Walker masih bermain di belakang. Gullit, Aldozari balik ke belakang lagi, cuy. Kayak Walker, Gullit, Morientes, Gullit umpan ke Alvaro Morata. Oke, Cristiano Ronaldo, awas, awas, ah, langsung di-press, cuy. Oke, masih bermain terus ball position dia, cuy. Rut Gullit, Savic, Sadio Mane. Oke, nice. Grizi, Kvaratskhelia. Oke, kita umpan ke Cristiano Ronaldo di sana. Oke, Ronaldo. Aduh, bolanya ketinggalan, coy. Bolanya agak ketinggalan ya. Oke, nice. Aduh. Oke, aduh, gak kena, coy. Rut Gullit umpan ke Jordi Alba. Main ball position dia, cuy. Oke, masih muter-muter di belakang dia. Oke, Aldozari masih muter-muter. Aldozari, nice. Anjir. Nice, 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 nice. Counter attack. Oke, ke Kvaratskhelia, let's go, yo. Gullit, Gullit, lari dulu, Gullit. Gullit, 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 Gullit. Oke, nice. Ser. Oke, anjir, bisa ketutup gitu, cuy. Langsung dibuang ya. Oke, kita umpan. Langsung ketutup gitu, cuy. Anjir, ini bentar, cuy, ganti pemain ya. Oke. Susah kan, cuy, nebusnya ya. Dia mainnya ball position soalnya, cuy. Terus mainnya counter ya. Ketika saya mainnya press lah, itu juga ya. Jadi sih kita harus main kalem kalau lawan orang kayak gini ya. Oke, kalem. Oke, Cristiano Ronaldo. Oke, Ronaldo. Oke, mulai di press kita, cuy. Oke, kalem. Walker, nice. Yah, nice. Walker memang luar biasa, Walker, cuy. Oke, rapinya, luar biasa rapinya, rapinya, aduh, rapinya, anjir. Oke, ambil kulit. Halah, mana? Sit. Penalti. Oke lah, kita pojokan aja, cuy. Cristiano Ronaldo, itu dia. Susah sekali bongkarnya, coy. Bam. Oke. Susah ya bongkarnya ya.
Dia mainnya ball position banget soalnya, entah ini kayaknya mau rada menyerang ini cuy, soalnya udah ketinggalan satu kan. Oke, kita tutup aja cuy. Oke, Walker masih mundur lagi ya kan. Orientes, Walker, ayo Jordi, Aldozari. Wow, nice, terus, oke, let's go kayak Walker, counter attack, kayak rapinya Antonio Griezzi, aduh, Aldozari di mana mana anjir, kayak kita ganti Ronaldo dulu sih, kayak Morientes, nice kulit, oke Sadio Mane gaskan, masih Sadio Mane, kayak Ruud Gullit. Greasy umpan ke rapinya, masih rapinya. Oke, kita coba cross. Udah selesai sih ini sih. Susah ya bongkarnya ya. Gigi memang sih. Oke, let's go. Rio Werina, nice. Nice ya. Ini clean sheet kayaknya enggak ada serangan ke Martinez sama sekali sih ini cuy untuk match kedua ya. Jadi menurut teman-teman bagaimana cuy gameplaynya cuy? Saya sendiri bingung juga ya. Ngetes kiper itu paling susah memang cuy. Ngetes kiper paling susah ya. Oke, di sini kita menang 2-0 ya berkat penalti dari Bang Cristiano Ronaldo dan sudutan dari corner kick Rio Ferdinand. Oh, dia ngesut juga cuy. Dia ngesut juga ya. Oke, ya mungkin itu aja gameplay seorang Emiliano Martinez. Menurut teman-teman bagaimana? Kayaknya saya kurang apa ya? Kurang nge-reviewnya itu kurang sih. Sorry sangat cuy. Oke ya, jangan lupa suka pada video kali ini. Silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game-game selanjutnya cuy. Oke, salam berkorodonyo. Cus.